udah sehat kembali, fit kembali, dan semangat buat besok sidang ya. Ya, Mbak. Oke, dan tadi kita udah bawain makanan juga, makanan kesukaannya Chris. Memberikan dukungan lagi, support lagi buat Chris. Karena besok harus ada di sana sama kita. Dia tidak sampai stres ya, karena ini juga kan kejadian terus kan yang kedua. Jadi dia tadi pesan sama mamanya, mama besok saya kan berkebutuhan nih, mama nggak boleh, pokoknya mamanya juga kasih support mamanya juga sih, kita takut mamanya ini kan sedih. Nah besok sejak ya biasa jam 2. Tapi Mbak Chris sendiri sering sakit nggak sih Mbak sejak di dalam? Karena kalau nggak salah ini yang kedua kali dia sakit kan? Ya mungkin karena sakit sama badan ya, mungkin karena belum ya alergi kulit, gurgur juga, dan kemarin juga mungkin flu berat lah ya. Kan kalau gurgur itu kan ini ya kuman dari kotor, dia kan nggak apa, orangnya higienis kan, si Chris kan orangnya agak bersih, beda lah dengan tangan-tangan orang-orang di sini kan. Tahu aja kalau di penjara itu ya tangan ke tangan borbol, jadi artinya dia punya tangan itu nggak ini mah apa, nggak kuat, jadi alergi. Dia kan orangnya tadi ada ini koreng-koreng gitu, tapi udah oke juga sih, udah tadi sama baik. Nah, memang kondisi di sana kurang ini sama seperti apa? Akhirnya Chris ada menderita penyakit kulit apa enggak? Sebenarnya sih semuanya air bersih, higienis bersih, kok semuanya sih cuma kemasnya aja. Kalau aja di alergi ya, ya sih kalau kena ada kemas ini mungkin jadi sensitif kulit ya. Tadi apa aja sih mau nggak dibicarakan di dalam? Yang dibicarakan karena dia minta kertas itu kertas yang panjang folio, ya sama pen, karena dia kan kan akan membacakan play dulu juga. Ini mau catat-catat. Terlalu ini lah, namanya media mau bikin judul apa, welcome aja gitu. Yang penting jangan di konten YouTube. Bener kan? Ma, baca ke dia aja. Kabar itu gimana, Ma? Dengar kabar itu gimana, Ma? Dengar kabar nikah siri. Oh, nikah siri. Kalau mamanya sih paling ketawa. Ini silet nih ya. Bikinnya, aduh, the best. Udah, pacar. Mamanya nggak marah loh, malah bilang the best. Pacar nggak diajak hari ini, Ma? Kenapa? Pacar gue nggak diajak. Hari ini nggak. Dia lagi ada urusan. Mungkin besok kalau dia nggak ada urusan, dia ikut datang. Tapi Ma memang ingin diresmikan sama Rahel, Ma? Kalau memang berjodoh, amin, puji Tuhan. Tapi sejauh ini obrolan dengan keluarga Rahel sendiri seperti apa? Sama keluarganya malah belum. Karena mamanya lebih dekat sama anaknya. Nah, Rahel juga mungkin lebih dekat sama mamanya. Karena kan ini, pacarnya banyak kan di dalam. Gitu loh. Tapi banyak-banyak jodoh kok. Jodoh mah biar Tuhan yang mengatur. Tapi mungkin sama Eva juga mau dijodohkan gitu nggak? Gimana? Tanggapan sama Eva kali? Kalau saya mah, kan saya temannya Chris memang dari kecil ya. Jadi untuk sejauh ini kita berteman sih. Ya kalau kedepannya kita nggak tahu ya, jodoh kan Tuhan yang ngatur. Kita ya kembalikan ke yang di atas deh. Terserah mau diapain, ini kita tinggal yang jalanin aja. Berharap semua yang terbaik lah. Terima kasih. Oke, okay, Tante. Okay.